Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni viral satu video yang agak menarik berkaitan tentang Imam Mahdi. Katanya Mahdi telah ditemui. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kashfullah dan saya adalah graduan daripada universiti di United Kingdom di dalam bidang kejuruteraan elektrik dan electrical, dan saya telah mencuburi pelbagai industri di Malaysia dan di luar negara. Hasil pengalaman saya bekerja selama ini membantu saya untuk mengkaji agama setelah saya melihat agama yang ada di dunia sekarang ini berada dalam kucar-kacir dan perpecahan. Oleh itu, saya telah mengkaji dan mendapati bahawa penyelesaian kepada masalah dunia ini telah dijanjikan oleh Tuhan, iaitu Imamul Mahdi. Dan saya telah memulakan kajian dengan secara bebas dan mencari Imamul Mahdi. Dan Imam Mahdi telah pun ditemui dan telah berada bersama kita di saat ini. Imam Mahdi dan juga utusan daripada Allah ini yang zahir telah tampil dan menyeru kepada semua manusia untuk mengkaji dan bersama-sama dengan beliau untuk memenangkan agama Tuhan dan membawa keadilan dan kesaksamaan ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini satu dakwaan yang menarik, iaitu dia dakwa bahawa dia telah bertemu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Imam Mahdi yang ditunggu. Tak tahulah Imam Mahdi mana satu, adakah versi Syiah ke atau versi Al-Sunnah, tapi dia dah sebut Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi yang dia sebut ni, kita pun tak tahu siapa. Dia pun tak jelaskan dalam video dia. Dia pun tak tunjuk siapa. Cuma dia beritahu bahawa dia telah jumpa orang berkenaan dan Imam Mahdi itu ajak kita untuk sama-sama dengan dia. Jadi persoalan ini kita nak bagi penerangan panjang cerita dia, tapi kita tengok dulu video yang pernah diulas oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Aziz Zainul Abidin sebelum ini. Datuk, umat Islam wajib mencari Imam Mahdi. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, kita akan ke syurga ke Datuk jika terkorban dalam proses pencarian Imam Mahdi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama, Imam Mahdi ini tak payah cari. Kalau sampai masa dia muncul, dia bukan muncul dengan cara kita panggil-panggil dia muncul. Tak. Ini dalam sebahagian ajaran, minta maaf, kita sebut dalam Syiah. Syiah dia seru Imam Mahdi ini supaya keluar. Kita tak ada. Imam Mahdi ini apabila cukup masa dia, dia akan keluar. Dan untuk keluarnya Imam Mahdi ini, kadang-kadang ramai orang ni, kalau kita lihat dalam sejarah, macam saya sebut tadi, orang yang mendakwa tentang kemunculan Mahdi, semua mengaitkan tentang kedudukan dirinya. Ada yang dakwa dia adalah pemegang panji-panji, ada yang dakwa bahawa dia yang dilantik oleh Mahdi, ada yang dakwa dia naibul imam. Mereka ada kepentingan. Mendakwa tentang kemunculan Mahdi ini bukan cerita baru. Cerita yang lama, bahkan dalam sejarahnya, ada sampai berjaya membentuk kerajaan macam Ibn Turmat tadi kerana mendakwa Mahdi. Ada yang berjaya menentang British, iaitu Mahdi di Sudan, kerana mendakwa tentang dia sebagai Imam Mahdi. Yeah. Dan banyak tentang cerita Imam Mahdi ini. Cuma saya nak bagi tahu, Mahdi ini dia bukan muncul, kita fikir, oh tu Imam Mahdi dah datang, rupanya. Dia bukan macam tu. Macam tadi Ustaz Ibn Reja sebut, saya nak sebut, dia ada keadaan di mana tempoh dia datang. Tempoh itu mesti dia begitu akhir zaman. Kerana pada munculnya Mahdi, munculnya juga Isa. Sebab itu ada peristiwa yang dalam kemunculan mereka, iaitu mereka solat di Al-Aqsa. Yeah. Dan Nabi Isa telah menyuruh Al-Mahdi menjadi imam. Imamukum minkum. Imam kamu di kalangan kamu. Dan kemudian berbagai-bagai riwayat tentang hal itu. Dan kemudian dan kita tahu Isa akan membunuh Dajjal. Masa itu juga munculnya Dajjal. Ini sekarang tengah WHO lah apa ni macam-macam. So sekarang ni, ini idea-idea ni ialah macam tadi. Idea-idea orang yang kadang-kadang dia not satu leadership, ataupun dia kecewa dengan satu keadaan, dia harap keadaan itu musnah. Yeah. Supaya dia dapat bertukar. Kadang-kadang satu orang tu hutang banyak sangat, dia harap kalau boleh bank terbakar, contohnya lah. Macam tu juga orang yang kadang-kadang dia tak tahu nak buat apa, dia tengok nak buat tak boleh, so minta-minta lah Mahdi muncul. Sebab tu orang yang terlalu susah hati, kadang-kadang dia banyak berkhayal dan dia juga terlalu bermimpi. Nabi SAW kadang-kadang memotong semangat yang berlebihan dalam hal ini.
Ada orang datang dalam majlis Nabi dan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lain. Dia tanya Rasulullah SAW, Nabi dia tengah bercakap, kata, ya Rasulullah, mata sah? Kata Rasulullah, kiamat bila? Nabi SAW tidak jawab, oh kiamat sekian-sekian, walaupun ada riwayat lain Nabi menceritakan tentang asyaratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Tapi baginda SAW kata, ma'adatalaha, kau bersiap apa nak kiamat? Nah, itu cara Nabi respon, kau bersiap apa nak kiamat? Kemudian bahawa dia kata, ma'adatu kabira sawmi wala salati wala sadaqati, walakini uhibbullah wa rasulah. Aku tak siap banyak lah, tak adalah semayang banyak apa semua, tapi aku sayangkan Allah dan Rasulnya. Nabi kata, anta ma'aman ahbab, engkau bersama dengan siapa yang kau sayang. Kata Anas, hari itu paling gembira orang Islam apabila mendengar jawapan Nabi, kami semua sayangkan Allah dan Rasulnya, sayangkan Abu Bakar, sayangkan Umar. Jadi ini adalah merupakan cara Nabi menangani. Ramai orang dia tanya Imam Mahdi datang, kenapa dia nak kiamat cepat? Ni tanda kiamat dah ni. Besok lampau macam tanda kiamat ni. Kenapa? Kiamat tidak memberi baik ataupun buruk pada kita, melainkan jika kita masuk syurga. Dan masuk syurga tak ada syarat mesti jumpa Imam Mahdi. Tidak sahabat semua tak jumpa Imam Mahdi. Kan? Masuk syurga tak ada kait. Sesiapa yang beramal dengan amalan saleh, dia masuk syurga. Bahkan bila munculnya Mahdi, pada zaman itu juga Isa, adanya Dajjal. Dajjal merupakan satu ujian yang paling besar di dalam sejarah manusia ni. Sehingga Nabi suruh kita minta, wa'udzubika min fitnati mahya wa fitrati Masih ad-Dajjal. Minta jauh daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Kerana Nabi bagi tahu fitnah yang besar ialah fitnah Dajjal. Jadi sebab itu kalau boleh kita tak mau jual zaman fitnah Dajjal, kerana nanti ramai orang terfitnah. Pada zaman Dajjal tak datang pun berapa banyak masalah kita telah jadi keliru. Jadi kenapa segala orang suka sangat Imam Mahdi datang nak jumpa ni, nak pergi lawan Dajjal dan seumpamanya. Kalau semangat nak lawan tu okeylah. Tapi maksudnya kita tak disuruh oleh agama. Siapa yang tak jumpa Mahdi, dia tak masuk syurga, tak ada. Kalau Mahdi datang, ada ciri-cirinya, masanya. Sejak zaman dahulu orang muncul dakwah Mahdi, tapi Mahdi belum muncul. Banyak syaratnya. Berlaku Sufyaniyah, berlaku Barbariyah, berlaku banyak kejadian-kejadian yang akan berlaku. Dakwaan Mahdi juga jangan lupa telah menyebabkan ditawannya Masjidil Haram. Telah berlaku tumpah darah pada tahun 70-an. Dan menyebabkan ketika itu kerajaan Saudi terpaksa menghantar berbagai-bagai pasukan nak uji Mahdi betul ke tak. Itu semua yang dakwa dalam sepanjang sejarah. Semuanya dari segi sejarah mempunyai titis keturunan Nabi, ataupun mendakwa mempunyai titis keturunan Nabi. Dan akhirnya mereka membuat fitnah yang mengorbankan bukan sedikit darah kaum muslimin. Allah. Okey, baik, kita dah tonton video-video berkenaan dan saya kira cukup jelas penerangan daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan tentang isu Mahdi ni. Tak payah tunggu tu Mahdi pun. Apatah lagi sahabat kita yang sebut tadi bahawa dia dah jumpa Mahdi, dia pun tak bagi apa-apa evidence. Sedangkan kita kena bertanggungjawab terhadap apa yang kita sampaikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu duk pi kata satu benda yang kamu tak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta, pembohong, sekiranya dia ni jenis sebut semua benda yang dia dengar. Jadi kita jangan jadi golongan seperti itu. Asal orang dakwa bahawa dia Mahdi ataupun dia pernah bertemu Mahdi, kita terus percaya dengan cakap-cakap dia. Jangan terus percaya terhadap kata-kata seperti itu. Dan teruskan kita beramal dengan amal soleh. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada amal soleh kita di dunia dan di hari akhirat. Daripada kita duduk susah-susah pergi cari Mahdi sana Mahdi sini, ini apa yang ditinggalkan oleh ajaran Nabi SAW. Ini buku 100 sunnah yang hampir dilupakan, yang ditulis untuk mengingatkan kita kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ramai kita pergi fokus pada benda yang tak perlu difokuskan sekarang ni, tapi yang fokus ini kita tak tengok. Buku ni cukup bagus, anda boleh dapatkan secara online saja, dekat Shopee ada, dekat Lazada ada, saya letak link dekat bawah. Dia cerita secara ringkas
dan juga padat praktikal amalan-amalan sunnah dari penjelasan Al-Quran dan para ulama kita. Anda boleh rujuk kuih ini, link dekat bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jangan lupa juga untuk join saya dalam Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad. Kita nak ramaikan anggota koperasi kita. Kita nak perkasakan projek-projek di dalam membangunkan pemikiran supaya orang kita lebih cerdik, termasuk diri kita, termasuk zuriat kita, termasuk anak-anak kita. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.